sedang ditunggu-tunggukan, the Equanimity telah pun akhirnya sampai di Bowsprit Cruise Center di Portland. In our shores finally. Dan perkara ini tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan sekiranya kerajaan yang kita ada hari ini masih dijajah oleh Barisan Nasional. Kapal layar The Equanimity yang berjumlah bernilai 1 bilion ringgit kepunyaan rakyat Malaysia. Syabas kepada kerajaan baru Pakatan Harapan. Kalau bukan cerahan. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Kuki Tengah. Cuma saya ingin dapatkan pandangan Yang Berhormat Kuki Tengah sama ada setuju ke tidak sekiranya kerajaan negeri membuat permohonan untuk membawa kapal layar Equanimity tersebut untuk datang ke perairan negeri Pulau Pinang untuk supaya rakyat negeri Pulau Pinang boleh melihat betapa besar skandal kewangan 1MDB ini dengan mata mereka sendiri. Mohon pandangan Yang Berhormat. Saya amat-amat bersetuju sekejap yang berhormat. Saya amat-amat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat. Thank you.